Giveaway spesial untuk channel ini, giveaway kecil-kecilan, total hadiah 500.000 untuk 10 orang pemenang. Jangan lupa ikutan. Oke guys, nah di video kali ini kita bakalan mereview untuk aplikasi lagi, aplikasi gratisan terbaru yang bernama aplikasi Forest Blast. Dan ini dia untuk aplikasinya. Dan beginilah untuk tampilan aplikasinya jika dibuka dari Google Play Store. Untuk aplikasi ini tuh udah di-download oleh lumayan banyak banget ya orang yang download dari sini. Untuk ulasannya aja udah diulas oleh 3.000 orang atau 3.000 pengguna dan mendapatkan 4,3 bintang. Nilai yang lumayan bagus banget ya dari aplikasi tipe gratisan. Oke, dan di sini bagi kalian yang pengen download bisa langsung kalian download aja melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi video. Oke, dan di sini kita bisa langsung klik aja mainkan untuk aplikasinya. Nah, untuk aplikasi ini tuh bertipe games, yang dimana kita itu bisa bermain games untuk dapetin hadiah atau saldo dana secara gratis. Dan ini dia untuk tampilan di dalam aplikasinya. Untuk aplikasi ini tuh untuk misinya juga gampang banget guys ya, dan itu kita tinggal main aja tuh. Tinggal tap-tap layar aja sih tuh, kayak gini ya. Tinggal tap-tap layar. Nah, di sini gampang banget untuk cara bermainnya. Dan di sini gamenya sesimpel itu, dan di setiap menyelesaikan permainan games di sini kita itu bisa dapetin hadiah uang. Nah, untuk hadiah uangnya itu seperti ini, kita bisa dapetin sampai dengan saldo uang gratis sebesar Rp297.000 lebih. Nah, di sini tinggal bisa kita klik claim aja. Dan untuk cara mengklaimnya di sini tinggal kita bisa klik aja dapatkan. Nah, di sini kita bisa klik dapatkan aja untuk mendapatkan hadiahnya. Nah, jadi di aplikasi ini itu untuk tipe aplikasi seperti ini tuh udah nggak asing lagi ya bagi kita, soalnya bukan pertama kali sih untuk aplikasi ini tuh, tapi udah sering banget ada di Google Play Store dan udah pernah saya review juga sih untuk aplikasi semacam ini. Oke. Dan di sini kita selesaikan terlebih dahulu untuk tonton videonya. Setelah videonya selesai, kita akan mendapatkan hadiah berupa saldo poinnya. Nah, di sini kita coba buka. Oke, di sini kita bisa langsung klik kembali aja guys ya. Dan di sini tuh kita dapat berapa? Oke, dapat 328 poin atau juga dirupiahkan 4,88 ya. Memang untuk aplikasi itu tipenya receh guys ya. Ya, jadi untuk poin yang didapatkan nggak terlalu besar. Dan di sini tuh kita bisa langsung aja, kita ada dua pilihan, bisa kita klik ganda untuk mendapatkan hadiah yang lebih besar, atau bisa kita klik koleksi jika ingin langsung mengklaim hadiah tersebut. Oke, dan di sini coba kita klik koleksi terlebih dahulu. Dan untuk tipe games di aplikasi itu memang kayak gini doang, bisa sesimpel ini. Tuh, tinggal kita klik-klik aja untuk buah-buahan yang ada di sini. Oke, di sini. Nah, di sini kita selesai lagi. Dan intinya setiap menyelesaikan permainan, kita itu akan mendapatkan hadiah uang tunai seperti ini. Dan di sini kita bisa langsung klik dapatkan lagi, lakukan hal yang sama untuk mendapatkan hadiah yang terus-menerus. Oke, dan di sini tuh saya udah ngeklik ganda beberapa kali guys ya. Di sini dapatnya total 2.133 poin atau juga dirupiahkan 31,75. Dan di sini kita tinggal klik koleksi aja. Nah, jadi untuk mainnya itu sesimpel ini guys ya. Dan di sini kita bisa lanjutkan lagi untuk gamesnya ya kayak gini doang sih, dan diulang-ulang secara terus-menerus. Jadi bisa kita ambil kesimpulan untuk aplikasi itu gampang banget lah guys ya untuk cara mengerjakan misi-misinya. Oke, dan di sini tinggal kita klik claim lagi. Dan di sini nanti habis ini kita lanjut ke next step ya. Oke, dan di sini kita tinggal klik koleksi. Nah, selain ini di sini ada menu aplikasi lagi ya. Di sini tuh ada peti harta karun. Nah, untuk peti harta karun ini guys, tuh bisa dapetin hadiah uang ya tanpa bermain games. Tapi kenapa saya lebih memilih bermain games daripada langsung membuka peti harta karun, karena di sini tuh di aplikasi itu ada lagi ada event. Nah, untuk eventnya itu di sini guys, kita itu bisa dapetin saldo 500.000 yang dimana kita itu harus mengumpulkan total 10.000 bola. Nah, untuk 10.000 bola ini tuh yang ini guys, untuk bola itu berapa kali kita menghancurkan item. Nah, di sini ya contoh ya, itu sekarang 15.450. Nah, di sini kita hancurkan 5 item tuh. Untuk item yang hancur atau buah-buahan yang hancur itu tuh akan diubah menjadi item bola. Nah, jadi seperti itu. Dan di sini untuk targetnya 10.000 dan itu udah tercapai. Nah, untuk berikutnya di sini tuh kita harus mengumpulkan 5 piala dunia. Nah, untuk piala dunia ini
Untuk dapatnya itu secara random ya, Piala Dunia jatuh secara acak di akhir level. Nah, jadi itu bisa kita dapetin, bisa enggak untuk setiap menyelesaikan permainan kita itu bisa dapetin piala tersebut, bisa di level 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi random lah ya, jadi nggak bisa ketebak. Jadi seperti itu untuk eventnya ya, kalian hoki ya, 5 kali main dapat 5 kali piala, kan itu hoki banget namanya. Tapi dan di sini saya itu masih membutuhkan satu piala lagi untuk bisa mendapatkan hadiah total 500.000 rupiahnya ini. Dan untuk penarikannya gimana? Untuk penarikannya ya tinggal kita langsung aja masuk di menu uang tunai, dan di sini kita bisa langsung tarik aja. Di sini seperti biasa nominalnya itu basic banget ya, 30, 100, 1000, 10.000, 50.000 dan 200.000. Di sini untuk penarikannya hanya bisa ditarik ke saldo Dana saja, dan di sini kita tinggal klik menarik dan konfirmasi, dan untuk penarikan kita berhasil, dan di sini untuk penarikan kita langsung diproses. Dan di sini untuk melihat riwayatnya kita masuk di menu sejarah. Di sini ya kita klik sejarah, dan di sini untuk keterangannya penarikan kita ditinjau, dan di sini tuh ini penarikan ketiga kalinya saya di dalam aplikasi ini. Tuh di sini udah masuk ya, tuh udah berhasil, dan di sini kalau misalnya lihat untuk saldonya juga udah masuk ke saldo Dana kita. Dan intinya aplikasi ini terbukti membayar. Oh ya guys, by the way, bagi kalian yang udah pernah dapetin 500.000 saldo dari event yang ini, tolong komen ya, siapa aja sih yang udah pernah dapat. Kalau saya pribadi sih belum pernah dapat ya. Jadi kalau ada orang yang udah pernah dapat, jadi termotivasi juga lah, jadi makin rajin terus bermainnya. Oke, jadi kayak gini aja untuk review singkat dari aplikasi kali ini. Bagi kalian yang pengen mencoba, silahkan mencoba, linknya nanti saya taruh di deskripsi video. Terima kasih sudah menonton.